Ini alaman nyebut namun rumah persatian nyebut tak si Raja Sonang asa Sonang mahita tutu sohari boribuan ima ulaun partang yang ngebulun mangasi matung amatan amar tua di bata siap pangidu wajah lehe-lehe-leta di bagasan las niroah ita di bagas sadarion atung romaka warsaulian do akapasu-pasu tu ita keluarga besar Raja Sonang apalah di Tikion marlas niroha pesta bulun pertanyaan bulun Raja Sonang sedunia sekaligus ulang tahun opartisi alarong dosakat nih para Raja Sonang nanain hudul dua periode di Kabupaten Samosi opartisi dohot las niroha bison DPP Persada opara nyoputa nalewi si opatama sini mamarga rumah disok kami amang bupati nalaho asa hatun asa dapo songoni domina dua-dua idolok perbubuan itu ruwa pertanggalan dapo nani duluan mencupang matong nazi nalaho dohot rasiro hangat tangian lo sudah paparan ni Raja Sonang nadong dilihat pertibio dohot masyarakat khusus Kabupaten Samosir mendukung bukan hanya mendukung tapi memenangkan tepuk tangan dulu untuk masyarakat Samosir keparan Raja Sonang obat tusi pas atau nami ma deke si bururur deke malas deke sahat las marham budur ma dia ketikin emang ini terhadap pengawuli amang bupati asa duli seluruhan tuduh sahat selu ulo gitu betian sahat deke si bururur seluruh panggabian obat tusi mari pas atau nami do songon ulos si monang-monang ulos mangiri tu amang bupati nunga kumu hamidi son arlas ni roh amador hatuko rasbeta monoko dia katik kina mangiru songon kado haku na perjulu nabot na miluduan jupang na jenala sahat-sahat ni solu ino butuh gotean etika ras uka berhantami sian Raja Sonang ulos na gajang si torok rabun nalah uka berhatuko nanai periode kedua jadi Bupati Samosir las marham pasati nama Thank you.
jus prata tapi makan tak. Terlalu pembeli berjalan orang apa ranami itu daun raja nami angidoli suatu wilayah kai pak naburi pak dajono itu tersadu putra maulah terus neroha jadi maulah tema Tuhan maulah tema itu matu kata dihamu paparan nela baru kami si raja sona jadi ibagai seperti kian nauli dan ingkan ordo suruh amuna soal ulang tahun tubuh hatamu lah Tuhan terutama si bulu suni huta pas hatun nami son sama perha-perha ni maupun nami mandigo Timoteus kultum asana apa hidup na tua-tua tu rumah tua-tua pori merdala-dala tangi yang tak tu dibatahan zumpang mana ni duluan na dap na disalahan dengan amok-mok lahok di pinggan nahok doho iddah mula jadi warnai memang mandigo kultum hokma dihobang gabian hokma panhorasan jadi mana ni duluanmu zumpang na disalahanmu sepiuma apa ni lumurah nukutulan nyarion asana horong ma son hata di situ dua-dua atur hasma teris torsi bora-bora hasma otor dela teris ikum mauli bulung jala ikum mabora saat di solo naik satu pertean masu-masu amat tadi bata leleng naik tabang ulu sahak na tukang gabian abu ipa sahak pasahak naik nak bak kamu ke sini Bapak Bupati supaya di panitia silakan. Epa saat kami ulos na gajang, ulos sitorok rabu amang pandiko saung mumon ironi udan tuzung mumon ilas ni hari marhini tang yang tatu Tuhani sedabok mana ni dulamu dabok ni salahamu ima tang yang disudai keluar ke dalian katulu terutama Kabupaten Samosir awamak namak katai si bolu suut ni huta kebetulan lauk korcam kecamatan Ronggur uamak oke jadi sama saat tak kemudian di pasu-pasu amak pargo sipai amak kutang kena obaru si asu sekali ya Sibolon suhu di huta opetik yang kupasat tapi mah tuhule ula nami raja itik dia mau lade asosah waparat tetik dia nama baru ope nama puan hadamiyo dihamu peparani raja sonang melalui uluan ima pak bupati di kabupaten Senoron alau jolodo pak bupati ala tong peparan raja sonang ya betong pak memang atong terhitung di kita pakai dewan alena pesongoni nama buhai alau sebagai ketua mudah-mudahan ma menjadi berkat dalam ulos si pasaton nami sian bula-bula alani alarong sian datu tuaku nasi dema napa sahapun nalini dong ah sohon nama nabai hatani ketua nami dihamuna
awak tabu bahas bolo syed dasar memang gak dudui bupati kamu tetong jolo di pakorhat kami sedikit daun do amunah di talo kinongkot ngerkite tidak nedue dua kami dihasa pemai tu perdeng ngomong bahwa tu lomu dapat duit jupeng nanyu dua dapat nanyu dua jupeng na jenarahan tetong lunga diulah damangi anggia ma marhite piratom nakanian sudah sada berkakmi di selama na duit jupo kabupaten Sawangsero oleh tema dipangiduatta masih di ulau ni poparan ni siraja sonangon totong naing mengedului ho di ulau mu asa dua periode habi martang yang nakomosma tua mata dibata tenggiat dia ilusi jala dia peho ni berdegi ngombu jala dipargugui ho jala diparbisuhi soni ma hatanami bolo tupe kolan ulos negajak sitorok rabon upas hatami borhak-borhakmu siak kami hula-hula mustik daun molo dekis tiut-tiut do dekis mengudur anope di hatau kami di ulau peradatani ala namar pengiduat duhamu ala berkebetulan ala ditugas jadi molo mas bertanggung dua geleng totong silano do akan ulina dinggan jadi sekarang ma akan ulina dinggan pas apa nama itu udinggan sekarang bertanggung ya kita tutu hata asa dorong nami sondok ini tua asa bitang naru beris tua pun nasumorok di pas-pas tu hatta maho maroha do marbisu yang dia dapat akka lasmi roha meredupum lakam asai mesta betua nabi dua masih moro amat tadi batara pengalabat dua horas kejara gabi kujulan nyeruan di paroro saha suruh hidup matu botian usaha tami ulos negajak sitorok rabion sebab tu patu hatta ma di berdegi ngomong parforasan pardonga panggalian saya nama pada nami Shalom. Shalom. Horas. Horas. Yang sama-sama kita hormati Amang Pengkhotbah di Ulau Tasadarion, Amang Pendeta Opung Leonardo Gultom. Nah, hormati kami Namburu Suster ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, hormati kami Ketua DPP Pusat Persada Bapak Tua Alboinsah Gultom yang diwakilkan oleh Bapak Sekjen yaitu
Bapak Dr. Tuanku Sarianja dan juga Ketua Harian Bapak Uda Jelihir Sitinjak, ya. Dohot Sude jajaran dari DPP Pusat Persada. Nah, hormati kami Ketua Panitia dari Pertandingan Bolon Poparan Raja Sonang, yang terhormat Bapak Uda Profesor Dr. Insinyur Juni Gultom, Dohot Sude jajaran. Nah, hormati kami Ketua Toga Gultom Sedunia, yang terhormat Opung Insinyur Manogang Gultom. Nah, hormati kami Ketua Toga Samosir dan juga Harianja, yang terhormat Bapak Uda Insinyur Raya P. Samosir, Dohot Sude jajaran, dan Bapak Uda H. Wilson Harianja, Dohot Sude jajaran. Nah, hormati kami Ketua Toga Pakpahan, yaitu yang terhormat Bapak Uda Mejen TNI Purnawirawan Sumiarjo Pakpahan atau yang mewakili. Nah, hormati kami Toga Sitinjak, yang terhormat Insinyur Poltak Sitinjak, Dohot Sude jajaran. Nah, hormati kami Forkopimda Kabupaten Samosir, dalam hal ini hadir Bapak Ketua Pengadilan Balige, ya, namanya masih Balige ya Bapak Uda ya. Bapak Uda yang terhormat Makmur Pak Pahan beserta Inang Uda, juga hadir Bapak Kapolres yang diwakilkan oleh Bapak Kapolsek, kemudian juga hadir Bapak Dandim yang diwakilkan oleh Bapak Dandramil. Kemudian mungkin hadir juga dari kejaksaan atau yang mewakili. Dohot, nah, hormati kami Yang Kasude Opung, ya. Bapak Tua, Mama Tua, Namboru, Amang Boru, Jaka Abang, Lae, Ito, Dohot Dita Salutna, Sian Poparan Raja Sonang, Nadang Boy di Gohari Aus Ada Persada, termasuk juga teman-teman insan pers yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentu parjolo sali ta mandok moleate itu di bata nunga dilean agogon dot haipaso untuk ita salutna di hari naulina dengganon boi ta sude pajupang bohi di ulauta sadarion, yaitu partangengan bolon sekaligus ulang tahun Poparan Raja Sonang sedunia dengan tema Raja Sonang jadi berkat bagi dunia, dan subtema dengan semangat kebersamaan mari kita bahu-membahu melestarikan budaya karifan lokal, mewujudkan persekutuan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan Tuhan. Dan kami AUS secara pribadi sekaligus juga mewakili seluruh masyarakat Samosir, oh ya, juga yang terhormat tulang kami dari Stindaon dan juga Simbolon. Saya lanjutkan ya, atas nama pribadi dan juga mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Samosir dan atas nama pemerintah Kabupaten Samosir, kami mendokon selamat di acara pertandingan Bolon Poparan Raja Sonang sedunia ini. Semoga acara ini menjadi ajang buat kita semua untuk kembali mempererat tali persaudaraan di antara kita. Setuju? Setuju. Dan semoga dengan acaranya ini kita dapat saling mengenal satu sama lain. Di antara kita namardongan tubuh Sian Poparan Raja Sonang. Dan semoga dengan adanya acara ini semakin membuat kita untuk memberikan hati kita berbuat untuk Bona Pasogit kita di Samosir yang kita cinta ini. Dan pada kesempatan kali ini kepada kita semua izin juga saya secara pribadi menyampaikan beberapa kemajuan yang sudah terjadi di Kabupaten Samosir. Boleh minta waktunya?
Silakan Pak. Siap. Ya. Baik, kita sampaikan kepada dengan tubuhku semua bahwasanya pemerintah atau Kabupaten Samosir saat ini sudah semakin maju. Betul? Betul. Ya. Hal ini dapat dilihat ya dari berbagai macam kemajuan yang ada di Kabupaten Samosir. Ya. Di antaranya sekilas saya menceritakan bagaimana kemajuan di bidang kesehatan, ya. Yang mana pemerintah Kabupaten Samosir dalam periodisasi ini selalu menerapkan sinergitas antar pimpinan dan juga seluruh stakeholder dalam membangun Kabupaten Samosir. Hal itu dapat dilihat dari bidang kesehatan bahwasanya Kabupaten Samosir beberapa hari yang lalu saya mewakili atau atas nama pemerintah baru saja mendapatkan penghargaan dari Bapak Wakil Presiden untuk kedua kalinya, ya, yang mana pemerintah Kabupaten Samosir mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage. Bagus, ya. Tepuk tangan. Yang tahun lalu itu kita berada di tingkat madya, yaitu dengan angka 97% masyarakat Kabupaten Samosir sudah dijamin kesehatannya melalui BPJS oleh Kabupaten Samosir. Dan tahun ini meningkat menjadi tingkat utama, yaitu sudah 99,35% masyarakat Samosir sudah dijamin kesehatannya tercover BPJS oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Ya. Dan angka ini jauh melebihi angka tingkat Provinsi Sumatera Utara, bahkan juga target nasional di angka 98%. Target nasional 98%, Kabupaten Samosir 99,35%. Hidup Samosir! Ini perlu kami menjadi program utama karena kami beranggapan bahwasanya ketika masyarakat sehat, maka masyarakat dapat bersekolah, masyarakat dapat bekerja, pergi ke ladang, berjualan, bahkan pergi ke gereja. Ya, maka diutamakan jaminan kesehatan masyarakat harus diutamakan oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Dan ini sudah sesuai dengan janji yang waktu itu kita bawakan dengan memberikan BPJS gratis kepada masyarakat Kabupaten Samosir terkhusus yang kurang mampu. Begitu juga pemerintah Kabupaten Samosir melalui sinergitas berhasil menambah puskesmas di Kecamatan Pangururan. Ya. Yang mana dulu di Kecamatan Pangururan hanya ada satu puskesmas. Dengan lebih dari 35.000 orang dilayani di puskesmas Pangururan. Dan berkat sinergitas yang baik dengan Kementerian Kesehatan, tahun ini bertambah satu puskesmas di Kecamatan Pangururan dengan pagu kurang lebih 8,3 miliar rupiah anggaran dari Kementerian Kesehatan. Begitu juga dalam pelayanan mobilisasi untuk pelayanan kesehatan, Kabupaten Samosir mendapatkan 9 unit mobil ambulan dan juga mobil operasional dinas kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Dan ini membuat iri daerah lain. Karena apa? Karena biasanya kalau daerah lain paling mendapat ambulan satu atau mentok dua, Kabupaten Samosir 9. Ya. Inilah berkat sinergi yang baik, komunikasi yang baik dengan Kementerian Kesehatan. Begitu juga dengan Rumah Sakit Hadrianus Sinaga. Ya. Dalam tingkat pelayanan, untuk pertama kalinya Rumah Sakit Hadrianus Sinaga mendapatkan bintang 5 atau paripurna. Ya, yang mana ini penilaiannya selama satu kali, setiap 5 tahun sekali. Dan dalam hal ini, Rumah Sakit Hadrianus Sinaga untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan bintang 5. Dan untuk pelayanan saat ini di Rumah Sakit Hadrianus Sinaga sudah bisa melayani cuci darah, ya. Yang biasanya orang masyarakat Samosir kalau mau cuci darah harus pergi dulu ke dairi atau kalau penuh di dairi ke Siantar, ya. Tapi dengan sekarang sudah ada pelayanan hemodialisa di Kabupaten Samosir, seluruh masyarakat Samosir sudah tidak perlu lagi pergi ke luar Samosir untuk cuci darah, ya. Cukup di Samosir dan dengan kartu BPJS semuanya pelayanannya gratis, ya. Itu kurang lebih di bidang kesehatan, begitu juga di bidang pertanian, ya. Ini ada ito kita, ito Tiur Gultom, ya. Tadi
luar biasa ini Ito kita ini ya, dengan komunikasi yang baik juga. Sekarang di Kabupaten Samosir jumlah pupuk bersubsidi ya tiap tahun selalu bertambah di Kabupaten Samosir ya, selalu naik ya. Begitu juga dengan kegigihan Ito kita ini, untuk pertama kalinya kemarin komoditi lokal kita yaitu andaliman ya, telah sukses kita ekspor ke dua negara yaitu Jerman dan juga Prancis dengan jumlah 440 kilo ya, dan langsung dihadiri oleh kementerian terkait dalam pengiriman andaliman ke ekspor ke Jerman dan juga Prancis ya. Dan juga tidak juga lupa ya, kita memiliki program Panggulan Nature yang sangat luar biasa. Sekarang masyarakat Samosir sudah bisa membuat pupuk organik cair sendiri ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian agar hasil pembuatan pupuk organik cair maupun padat dari Pemkab Samosir bisa disertifikasi. Dan dari Kementerian Pertanian sudah oke, tinggal uji lab ya. Ketika ini sukses, para petani di Kabupaten Samosir sudah bisa memiliki nilai tambah ya. Hasil pembuatan pupuk organik cair maupun padat bisa kita jual untuk keluar Kabupaten Samosir. Ya, inilah berbagai kreativitas yang kami lakukan di bidang pertanian, begitu juga di bidang pendidikan ya. Ini juga ada Bapak Uda kita ya, yang sangat memberikan perhatian bagi pemberian beasiswa kepada masyarakat Kabupaten Samosir ya. Dulu sebelum periodisasi ini, anggaran untuk beasiswa di Kabupaten Samosir hanya 1,8 miliar. Tapi semenjak periodisasi ini, kita langsung akselerasi program beasiswa, dan tahun ini angka beasiswa kepada masyarakat atau siswa-siswi Kabupaten Samosir di angka 4,25 miliar. 2021 masih 1,8, begitu tahun 2022 langsung kita naikkan menjadi 3,6 miliar. Dan tahun ini bertambah menjadi 4,25 miliar. Hal ini untuk menambah agar siswa-siswi di Samosir lebih banyak yang dapat memperoleh pendidikan gratis. Ya. Selamat datang, kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, ya, Bapak Martua Sitanggang, dan juga Ibu Ketua PKK, ya, Namboru Harta Nyonya Martua Sitanggang. Ya. Itu di bidang pendidikan, ya, begitu juga masih banyak lagi yang kita lakukan di bidang infrastruktur. Di antaranya Pemkab Samosir berhasil mengeksekusi pembangunan jembatan Tanu Ponggol ya, yang mana dalam periodisasi sebelumnya sempat beberapa tahun berhenti, tapi kita mampu mengakselerasi hingga menjadi bangunan yang cukup terkenal di Kabupaten Samosir. Begitu juga kita berhasil mengeksekusi pembangunan Waterfront City Pangururan ya, yang mana ini menjadi ikon baru dari Kabupaten Samosir yang tiap weekendnya bisa lebih dari 10 ribu orang Jumat, Sabtu, Minggu hadir ke Kabupaten Samosir ya. Begitu juga di bidang infrastruktur lainnya, kalau dulu di Samosir membuang sampah masih ke hutan ya, tapi untuk tahun ini dengan sinergitas yang baik dengan Kementerian PUPR, Pemkab Samosir telah berhasil membangun TPA di Tele ya. Tentu harapannya setelah ini permasalahan sampah di Kabupaten Samosir sudah tidak menjadi masalah, karena kita sudah memiliki TPA yang menurut keterangan dari Kementerian PUPR ini adalah TPA terluas se-Sumatera Utara dan tercanggih sekawasan Danau Toba ya. Begitu juga di bidang infrastruktur yang lain, kita memiliki program unggulan yaitu Pemkab Samosir telah membeli 8 alat berat, yang mana 8 alat berat ini diberikan gratis kepada masyarakat yang ingin dibukakan lahannya. Dan sejak 2021 sampai dengan tahun 2024 ini sudah lebih 120 kilo jalan yang dibuka oleh Pemkab Samosir ya. Dan disirtu dengan memberi gratis tanpa bayaran kepada masyarakat, dan ini menjadi program unggulan ketika masyarakat mau memberi lahannya dengan gratis tanpa ganti rugi. Ya, ini kita lakukan supaya semakin banyak akses yang terbuka ke rumah-rumah warga, dan juga semakin banyak akses agar lahan-lahan di Kabupaten Samosir tidak tidur
Ya, dengan dibuka jalan maka masyarakat semakin bersemangat untuk berladang di ladangnya masing-masing. Inilah program, beberapa program unggulan yang kami lakukan di bidang infrastruktur, ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau saya jelaskan mungkin bisa berjam-jam, ya. Tapi karena ada beberapa kegiatan lagi, ya saya persingkatlah. Ya, demikian juga jalan provinsi, ya, yang sejak tahun 2018 tidak pernah ada perlakuan oleh pemerintah provinsi, tapi sejak periodisasi ini untuk 3 ruas jalan provinsi dengan komunikasi yang baik telah berhasil dibangun dengan kurang lebih anggaran 50 miliar. Ya. Itu bisa kita lihat simpang Goting sampai dengan Janji Raja, ya, kalau dulu kita minder sama Humbang Hasundutan. Karena Janji Raja Tipang itu jalan mereka mulus. Kita masih jalannya gelombang-gelombang. Sekarang kita sudah percaya diri kalau berhadapan dengan Kabupaten Humbang. Karena sudah sama, jalannya bagus. Perbatasan Kabupaten Samosir dengan Humbang Hasundutan. Ya. Begitu juga dengan jalan Impres, ya, Kabupaten Samosir tahun lalu berhasil mendapatkan anggaran 15 miliar dari Impres untuk pembangunan jalan Simpang Goting dan juga sampai dengan Janji Raja. Inilah berapa bangunan, berapa pencapaian pembangunan yang kami lakukan di bidang infrastruktur kepada kita semua. Namun saya sadari memang apa yang kami lakukan masih belum sempurna. Yaitu dikarenakan apa? Karena memang perlu saya sampaikan bahwasanya dalam sebuah pemerintahan periodisasi yang normal itu adalah 5 tahun. Ya. Tapi saya dengan Bapak Martua periodisasi ini hanya menjalankan periodisasi dengan waktu singkat yaitu 3,5 tahun. 3,5 tahun, 2 tahun kita menghadapi situasi pandemi corona. Ya. Sampai dengan 2023 bulan Juni, saya ingat persis. 23 Juni itu tepat pada saat ulang tahun Bapak Presiden, itu status pandemi baru dirubah menjadi status endemi. Ya, itu berarti praktis baru dari bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang baru 1 tahun lah kami bekerja normal. Ya, itu pun kami mampu membuat akselerasi sehingga semakin banyak pembangunan di Kabupaten Samosir. Ya. Dan perlu juga kami sampaikan kepada kita semua, ini mungkin terserah mau percaya atau tidak. Ya, tapi Pemkab Samosir berhasil melakukan birokrasi, perubahan birokrasi di pemerintahan Kabupaten Samosir. Ya. Saya pastikan dalam pemilihan pejabat di Kabupaten Samosir semuanya tanpa mahar. Ya. Dan tanpa setoran. Ini bisa ditanya. Semua apa ada setoran dan mahar spesial pun? Ya. Tidak ada, ya. Ini mungkin dikira KKN karena Raja Sonang. Silakan tanya ke yang lain, ya. Sepeser pun dalam pemerintahan ini, dalam pemilihan pejabat, semua tanpa mahar dan tidak ada sepeser pun. Ya. Ini semua saya lakukan karena saya tidak mau merusak jajaran di Pemkab Samosir. Saya ingin semua bekerja dengan semaksimal mungkin. Ya. Kalau sudah memberi mahar, pasti kerjanya sudah ingin membalikan modal. Ya. Tapi ketika tanpa mahar, ya, saya yakin mereka akan bekerja maksimal dan inilah hasilnya. Sekarang Kabupaten Samosir dapat berhasil bangkit dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir sekarang di angka 5,03% berkat akselerasi pembangunan yang kami lakukan. Dan angka 5,3% ini kemarin mendapat apresiasi dari Bapak Gubernur melalui Inspektorat Provinsi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir di atas Provinsi Sumatera Utara yang 5,01. Begitu juga angka kemiskinan di Kabupaten Samosir setelah pandemi Corona berkat berbagai program yang kami lakukan, angka kemiskinan di Kabupaten Samosir sekarang tinggal 11,66%. Dan ini terbaik selama Kabupaten Samosir hadir sebagai kabupaten di Indonesia. Inilah berkat beberapa program yang kami lakukan. Dan perlu juga saya sampaikan kepada kita semua, sekarang Samosir menjadi tujuan wisata primadona di Sumatera Utara, ya, bahkan juga dunia. Yang bagaimana berkat sinergi kita yang baik, berbagai event skala nasional dan juga internasional berhasil kita buat di Kabupaten Samosir, ya. Kita lihat kemarin ada event Aqua Bike World Championship, ya. Dan tahun ini kita akan kembali menggelar event Aqua Bike World Championship dan akan menjadi tuan rumah utama. Begitu juga di bulan depan
dengan bangga hampir sepanjang kabupaten berdiri belum pernah Kabupaten Samosir menjadi tuan rumah PON. Ya, begitu juga F1A2O yang berlokasi di Kabupaten Toba untuk tahun depan, ya. Dengan berbagai macam event yang kami lakukan, saya tidak tahu lagi. Mungkin tahun depan semakin banyaklah kemajuan di Kabupaten Samosir, ya. Semakin sejahtera Kabupaten Samosir. Dan untuk kunjungan wisatawan di tahun lalu, ini juga perlu saya sampaikan, Kabupaten Samosir berhasil memecahkan rekor dengan 1 juta lebih wisatawan berkunjung ke Kabupaten Samosir di tahun 2023. Ya, saya nggak tahu kalau 1 juta orang ke Samosir beli aku aja 5.000, udah berapa itu? Kalau 100.000, ya. Kalau dari 1 juta itu 500.000 orang nginap di homestay, udah 50 miliar masuk ke Kabupaten Samosir, ya. Inilah hidup homestay yang kami lakukan, ya. Sehingga membuat akhirnya perekonomian di Kabupaten Samosir semakin baik. Selain itu juga kita dapat lihat kepada kita semua bahwasanya dalam periodisasi ini berhasil membuat investasi di Kabupaten Samosir luar biasa. Sepanjang 2021 sampai dengan tahun 2024 ini sudah 1,5 dengan telah terbangunnya hotel bintang 5 bertaraf nasional pertama sekawasan Danau Toba, yaitu Hotel Mariana Resort yang sudah beroperasi. Begitu juga masuk investasi hotel bintang 4 yaitu Labersa, ya. Dan baru-baru ini juga groundbreaking Hotel Grand Central di Medan telah membuka cabang di Kabupaten Samosir, yaitu Tropical Essence dengan hotel berbintang 4, ya, hadir di Kabupaten Samosir. Jadi sudah 3 hotel hadir di Kabupaten Samosir. Begitu juga kemarin telah ada investasi pembangunan kapal, yaitu Julaga Tamba. Investasi kapal 10 juga Samosir yang swasta telah melakukan pembangunan docking kapal, ya, dengan KMP Muara Putih, ya, yaitu di Kecamatan Nenggolan, ya. Dan ini kita bisa bayangkan docking kapal ini atau bengkel kapal ini itu satu-satunya sekawasan Danau Toba, ya. Dan kita bisa lihat, ya, kalau ada satu docking kapal di sekawasan Danau Toba, ribuan kapal itu akan datang ke Kabupaten Samosir untuk memperbaiki kapal, ya. Kalau kita paksa mereka harus 6 bulan sekali, ya, 1.000 kapal aja minum kopi harga 5.000, udah berapa kuat berapa ke Kabupaten Samosir. Ya, inilah berbagai macam kreativitas yang kami lakukan untuk membuat Kabupaten Samosir semakin baik, ya, semakin menjadi tujuan utama di kawasan Danau Toba dan juga Indonesia. Dan bisa saya pastikan semua pembangunan investasi di Kabupaten Samosir lagi-lagi semua tanpa mahar, ya, ya. Ini bisa ditanya, silakan tanya ke Mariana, silakan tanya ke Labersa, ada nggak sepeser pun mereka kasih ke Bupati, ya, tidak ada. Ini semua kita lakukan, ya, karena memang kunci utama investasi adalah kemudahan investasi, kemudian kecepatan investasi, dan kemudian tanpa pungut kepada investor luar, anakan hingga kini 1,58 triliun melakukan investasi di Kabupaten Samosir. Ya, jadi inilah kepada Bapak Tua, ya, Opung, semua Mama Tua, kemudian Amang Boru, Namboru, ya, ini harus saya sebut satu-satu, ya, karena berapa kali saya ditegur kalau di Onan Runggu, kalau bilang Amang Inang, Damboi, Amang Bupati, Maramang Inang di Onan Runggu, katanya. Ikon di jauh sude, ya. Jadi inilah Opung, Mama Tua, Bapak Tua, ya, Namboru, Amang Boru, ya, Anggiku, Abangku, Laiku, Itoku, yang bisa kami perbuat untuk Kabupaten Samosir di waktu yang singkat ini. Dan terkait rencana kembali Kabupaten dengan kebersamaan kita, ya, dengan kerendahan hati kita, kita dapat berhasil kembali memenangkan pilkada yang akan datang, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih, ya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, sekaligus juga, ya, kita doakan juga kepada Bapak Ketum kita, ya, Bapak Ketum kita, Bapak Alboinsyah Gultom, ya, semoga beliau dalam proses kesehatan jamaah Tuhan kembali berkumpul kita kembali di tempat ini. Amin. Sekaligus
Aku secara pribadi mendokon mulai ati godang di Akasude Poparan Raja Sonang nakin nga gilean di Pasahat ulos pamotin ulos simonang-monang tadi ya, mendokon ya simonang-monang ya dohot deke simudur-mudur ya mulai ati godang mah ku Pasahat gabe pasu-pasu mai tuau pribadi dalam mengkobasi dohot manggongomi di Pulau Samosiron. Amin. Sekalian sekaligus terima kasih saya ucapkan sekali lagi Horas. Horas. Mari kita tepuk tangan yang